Seorang sopir truk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut bernama Adad Mursadad alami nasib pahit, dihajar menggunakan bata hingga berlumuran darah saat melintas di Jalan Perintis menuju Bundaran Guntur, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebuah truk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 5 kendaraan rusak, 2 mobil dan 3 motor. Satu di antaranya rusak parah terlindas truk. Kejadian tersebut terjadi malam takbiran, Minggu malam 1 Mei 2022. Dari hasil informasi yang dihimpun, diketahui mobil truk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dihadang oleh preman yang diduga meminta jatah. Adat dipalak hingga dianiaya. Karena tidak diberi, preman tersebut melakukan aksi kekerasan dan sang supir menancap gas lalu menabrak kendaraan lainnya. Terjadilah tabrakan beruntun di Bundaran Guntur. Pak, bisa dijelaskan Pak kronologis kejadiannya seperti apa Pak? Minta buat rokok, saya mau kerja gitu Pak. Nanti dia aja di depan jadi macet. Kejar bahwa itu ada batu di depan Pak Bro. Jadi Bapak ketakutan? Takutan, iya Pak. Itu preman apa Pak? Gak tahu Pak. Berapa orang Pak yang minta itu Pak? Yang minta satu dulu. Satu orang. Terus, mobil Bapak dikejar? Enggak Pak. Saya materi maju mau kerja apa ke sini, mau jurusan jalan Bang. Terus ada yang minta uang? Iya, ngejar baru sambil nggak akan dikasih, itu bukan batu Pak. Pelaku berhasil diamankan anggota polisi yang sedang mengatur lalu lintas di malam takbiran dan pelaku langsung dibawa ke Mapolres Garut. Jadi dari arah sana itu kan ada pembatas. Mobil itu dengan kecepatan tinggi kemudian menabrak pembatas ya. Habis menabrak pembatas, kira-kira ada 5 motor yang ketabrak, termasuk mobil ini. Jadi ini posisi mobil sudah sampai sekarang itu. Yang tabrakan berapa mobil Pak yang runtuh? Dua ini. Sama ini yang putih ini. Oh jadi duluan ya Pak ya? Truk. Jadi dari arah sana, ini kan lagi pada berhenti nih, karena banyak ini di jalan ini kan tersumbat. Jadi dari sana itu nabrak pembatas kemudian langsung ke posisi yang sekarang tuh. Begitu. Dari Garut, Jawa Barat, Garut 60 detik melaporkan.